adalah masker spirulina. Karena nanti kalau ada poninya ikut kena masker. Tuh isinya air mawar. Kalau kalian nggak punya air mawar kalian bisa pakai air biasa. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku bakalan review masker terbaik di dunia. Oke, jadi maskernya itu adalah masker spirulina. Jadi aku udah beli masker spirulinanya. Dan kalau kalian gak percaya kalau masker ini adalah masker terbaik di dunia, aku bakalan cari di Google dulu. Ntar ya guys, aku ambil HP dulu. Guys, jadi aku bakal cari dulu di Google. Jadi di sini aku cari dulu masker terbaik di dunia. Ini guys, kok kalian bisa lihat masker terbaik di dunia. Oke, langsung aja kita cari. Wow. Ya, masker spirulina adalah masker terbaik di dunia. Dan kalau kalian nggak percaya, tara, ini tuh bener-bener guys ya maskernya. Dan sini juga ada tulisannya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa cari langsung di Google. Tara. Oke, jadi itu dia tadi aku udah cari di Google dan masker spirulina itu benar-benar aman untuk anak kecil sampai anak dewasa ataupun ibu hamil juga nggak bahaya guys ya. Oke, jadi ini dia. Sebelum aku mulai ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita mulai ke videonya. Oke guys, sebelum aku pakai maskeran, aku mau jelasin dikit tentang masker spirulina. Jadi ini itu masker spirulinanya itu kecil kayak gini. Nah, jadi masker spirulina itu ada dua, ada yang tin, ada juga yang organik. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, kalau masker spirulina yang tin itu dia kayak padat gitu, guys. Kalau dipencet itu dia padat dan isinya itu lumayan banyak, tapi harganya lumayan mahal. Nah, kalau spirulina yang organik itu dia kalau pas dipencet itu kempes dan harganya itu murah banget, cuma 1000. Nah, kalau yang ini 5000, guys. Tara, tapi ini itu yang tins, jadi aku lebih suka yang tins, nggak tahu kenapa, karena yang di Google juga tins kan, tins. Jadi aku bakal coba yang tins. Oke ya, jadi sini aku juga udah ada satu set untuk masker. Oke, langsung aja kita pakai masker. Tara, ini aku pakai bandana dulu. Dan pastikan poni kalian itu nggak ada ya, karena nanti kalau ada poninya ikut kena masker. Tara, jadi udah jadi kayak gini aja biar dia nggak ada poninya. Ini itu mangkoknya dan kita bakal tuang spirulinanya di mangkoknya. Tara, jadi ini dia masker spirulinanya dan aku udah tuangin ke mangkoknya. Oke, langsung aja kita pakai. Jadi aku pakai spray ini. Nah, jadi ini itu isinya air mawar. Kalau kalian nggak punya air mawar kalian bisa pakai air biasa. Iya, jadi baunya itu emang kayak gini guys, kayak amis-amis gitu, tapi katanya spirulina emang baunya kayak gitu. Nah, kalau dia udah kayak gini, langsung aja kita pakai. Aku pakai. Hey!
Jadi langsung aja, ini aku udah pakai di wajah aku dan kita tunggu 15 sampai 10 menit. Bye bye, sampai ketemu nanti. Hai guys, jadi maskernya itu udah kering. Kalau kalian bisa lihat, jadi kayak udah kering dan dia rada-rada retak karena tadi aku makan. Jadinya dia retak. Ini masih aja kita bilas. Jadi aku bakalan bilas pakai spon ini. Jadi kita ambil air dulu. Hai guys, jadi aku udah ambil airnya. Jadi tinggal diculupin aja sponnya ke sini. Ini dia sponnya dan langsung aja kita bersihin maskernya. Oh. Tara. Tara, jadi ini dia, aku udah cuci muka aku dan kita lap dulu. Tara. Nah, dulu sempat di sini aku ada kayak bintik-bintik gitu dan sekarang udah hilang, guys. Kalian bisa lihat. Tara, hilang. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan